Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 165 sampai chapter 167. Di mana kita akan diperlihatkan Jinwoo yang berhasil membantai 3 monak sekaligus. Dan kita juga diperlihatkan munculnya pasukan skala besar dari Gate super besar di langit kota Seoul. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah Jinwoo bangkit dari kematian, Jinwoo kini telah mendapatkan kekuatan Shadow Monarch sepenuhnya. Bahkan saking ngeri aura yang dipancarkannya, Ice Monarch sampai dibuat merinding ketakutan. Mengetahui bahwa Beast Monarch telah melarikan diri, Jinwoo kemudian mencari keberadaan Beast Monarch. Jinwoo kini telah mengeluarkan aura hitam hingga menyelimuti bumi. Dan pada saat itulah, Jinwoo menyadari sesuatu. Ketemu, akhirnya aku menemukanmu Beast Monarch. Sedangkan di satu sisi, Ice Monarch melihat Jinwoo yang hanya berdiam diri di sana. Ia merasa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menghabisi Shadow Monarch. Segera setelah itu, Ice Monarch kemudian mengeluarkan tombaknya dan akan mengerahkan seluruh kekuatannya pada satu serangan ini. Dan seketika itu juga, Ice Monarch langsung melepaskan tombaknya ke arah Jinwoo dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi, Jinwoo tetap tenang dan hanya menahan serangan tersebut dengan satu tangannya. Dan betapa mengejutkannya, saat tombak itu mengenai tangan Jinwoo, tombak tersebut langsung bengkok tak beraturan. Dan tentunya, Ice Monarch yang melihat itu pun sangat tercengang. Bagaimana mungkin serangan terkuatku bisa dihentikan semudah itu? Inikah kekuatan Shadow Monarch, monarch terkuat di antara para monarch? Jinwoo berkata, "Kau akan kutangani terakhir. Tunggu saja di sini sampai aku menghabisi Beast Monarch." Sementara itu di sisi lain, Beast Monarch yang kabur kini telah berada di sebuah hutan belantara. Sial, aura kematian itu sampai menusuk tubuhku. Sepertinya aku terlambat pergi gara-gara cekcok dengan Ice Monarch. Karena sudah seperti ini, tidak ada pilihan lain selain bersembunyi sampai Destruction Monarch datang ke bumi. Namun di saat Beast Monarch berjalan menyusuri hutan, ia tiba-tiba mencium aura mengerikan yang mendekatinya. Dan tanpa disadarinya, Sung Jinwoo sudah berada di belakangnya. Dalam hati Beast Monarch berkata, "Sialan, aku tahu aroma kematian ini. Aku tidak bisa menang, aku tidak bisa lari. Jurang kekuatan yang luar biasa besar. Itu adalah kekuatan yang memberiku rasa takut. Instingku mengatakan agar aku menundukkan kepalaku." Beast Monarch kemudian menundukkan kepalanya dan berkata, "Shadow Monarch, aku King of Beast tidak ingin melawanmu. Mohon maaf atas tindakanku yang kejam dan kumohon terima aku sebagai sekutumu. Tidak lama lagi Destruction Monarch akan turun ke bumi bersama pasukannya. Dan saat itu terjadi, aku dan pasukanku akan membantumu." Jinwoo menjawab, "Baiklah." Dalam hati Beast Monarch berkata, "Dasar bodoh, sepertinya itu bukan Asborn yang ku kenal. Mana mungkin dia memaafkanku setelah aku mengkhianatinya dahulu. Kebaikan manusia sungguh mempengaruhinya. Tunggu saja, sampai Destruction Monarch tiba, akan kupastikan untuk melahapmu." Jinwoo tersenyum dan berkata, "Tapi sebelum ku terima dirimu, hutang kita yang tadi harus diselesaikan terlebih dahulu. Cakarmu menembus dadaku dan meninggalkan 5 bekas luka. Kau akan kumaafkan jika dirimu selamat dari 5 seranganku." Mendengar jika dirinya dipermainkan, Beast Monarch sangat kesal. Ia kemudian berubah menjadi serigala raksasa dan berkata, "Jangan bermain-main dengan King of Beast. Mungkin aku akan berakhir di sini, tapi kau juga tak akan selamat begitu saja." Ia pun meraung ke arah Jinwoo. Rawr. Di satu sisi, Jinwoo kemudian mengeluarkan dagger naga kemis dan langsung menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat. Satu tebasan pun berhasil dilancarkan hingga membuat satu kaki Beast Monarch terputus. Jinwoo menatapnya dan berkata, "Sekarang tersisa 4 serangan lagi."
Sin kemudian berpindah ke situasi pertarungan di kota Seoul. Beiru kini telah mengobati Thomas Andre yang terluka parah. Ice Monarch yang melihat itu pun bergumam, kenapa semut itu mengobati manusia yang berada di pihak ruler? Dan pada saat itulah, satu serangan dadakan dilancarkan ke arah Ice Monarch. Tapi Ice Monarch masih sempat menghindarinya. Dan ternyata, itu adalah serangan yang dilepaskan Igris, satu dari dua sayap Shadow Monarch. Dan sekarang, Ice Monarch terus melarikan diri dari serangan Igris. Dalam hati ia berkata, ini merepotkan. Prajurit bayangan itu sepertinya sudah bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Mereka bisa terus bergerak sampai mana Shadow Monarch habis. Tapi masalahnya, di sini manaku tidak bisa dipulihkan dalam wujud spiritku. Igris kemudian melepaskan tebasan pedangnya lagi. Tapi lagi-lagi, Ice Monarch masih dapat menghindarinya. Ice Monarch berkata, tidak usah melakukan tindakan yang sia-sia. Apa kau pikir kau bisa melawan seorang monarch? Igris kemudian menancapkan pedangnya dan membuka jubahnya. Dan pada saat itulah, Jinwoo keluar dari sana sambil menjatuhkan dua taring Beast Monarch ke arah Ice Monarch. Melihat itu, Ice Monarch dibuat sangat tak percaya. Itu bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia menghabisi Beast Monarch setelah pergi beberapa menit saja? Jinwoo berkata, Beast Monarch sudah mati, sekarang giliranmu. Kematian kalian bertiga akan menjadi peringatan bagi monarch lainnya. Di satu sisi, Ice Monarch sangat murka mendengarnya. Ia kemudian menciptakan serpihan-serpihan es tajam untuk menyerang Jinwoo. Maju kau! Namun dalam sekejap mata, dagger milik Jinwoo sudah menusuk jantungnya. Dan satu dagger lagi menusuk dadanya. Tapi Ice Monarch masih belum menyerah. Ia kemudian akan menyeburkan sihir es dari mulutnya. Akan tetapi, Jinwoo dalam sekejap sudah berada di samping Ice Monarch sambil mencengkram mulutnya. Dengan dagger di tangan kirinya, Jinwoo kemudian langsung menebas Ice Monarch. Jinwoo berkata, Beast Monarch mati dalam 4 serangan. Kira-kira, kau akan bertahan sampai berapa serangan? Dan pada saat ini, Ice Monarch berteriak kesakitan. Tubuh spiritnya perlahan-lahan mulai retak hingga akhirnya hancur. Wadahnya juga perlahan-lahan mulai menghilang. Ya, akhirnya, Ice Monarch pun berhasil dikalahkan. Setelah itu, Beiru segera menghadap rajanya. Jinwoo bertanya, Beiru, kemana perginya orang yang melindungiku tadi? Di sana Jinwoo melihat sebuah dagger dan mengambilnya. Jinwoo juga melihat jejak darah seseorang yang menuju ke reruntuhan gedung. Terlihat seseorang yang terluka parah di sana. Tubuhnya juga perlahan-lahan mulai menghilang. Ia dalam hati berkata, jadi inikah akhir dari manusia yang menerima kekuatan ruler? Dan pada saat itulah, Jinwoo mendatanginya. Jinwoo berjalan mendekat dan berkata, apa kau mau pergi sekali lagi tanpa meninggalkan sepatah kata, ayah? Ayah Jinwoo kemudian menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Jadi beberapa tahun yang lalu, saat dirinya melakukan raid, timnya berhasil mengalahkan bos dungeon tersebut. Tapi aturannya, para hunter harus keluar dari dalam dungeon dalam waktu 1 jam sebelum gate itu tertutup selamanya. Namun sayangnya, Sung Ilwan terlambat dan terjebak di dalam dungeon tersebut. Aku terus berjuang bertahan hidup sampai akhirnya keputusasaan menghampiriku. Di saat aku sudah pasrah akan nasibku, dua sosok ruler mendatangiku. Ruler yang muncul di hadapanku kemudian mempercayakan kekuatannya dan memintaku untuk menghentikan Monarch. Katanya tidak lama lagi, Shadow Monarch akan bangkit. Aku yang terjebak di sini pun tak punya pilihan lain selain menerima tawarannya. Dan sampai pada akhirnya, aku berhasil kembali ke bumi dengan membawa tugas berat sebagai utusan ruler untuk mencegah bangkitnya Shadow Monarch. Akan tetapi, aku tidak bisa memenuhi tugasku setelah mengetahui bahwa putraku adalah wadah Shadow Monarch. Meskipun aku tahu bahwa malapetaka umat manusia tertidur dalam diri putraku, tidak ada yang bisa kulakukan selain mengawasimu dari belakang. Tapi setelah berjalannya waktu, tujuan ruler untuk mencegah bangkitnya Shadow Monarch mulai berubah. Yang akhirnya, para ruler memberiku perintah baru untuk melindungi wadah Shadow Monarch. Para ruler menyadari jika kekuatan Shadow Monarch dibutuhkan untuk mencegah rencana para monarch yang dipimpin oleh Destruction Monarch. Walaupun belum dipastikan Shadow Monarch akan memihak siapa, aku tetap ditugaskan untuk melindungimu. Yang akhirnya, hasilnya baru saja didapat. Sebenarnya, aku tidak ingin kau melihat kondisi ayahmu seperti ini. Sekarang kamu pasti membenci ayah. Jinwoo menjawab, ayah,
Terkadang aku membencimu, ketika aku menjadi hunter, ketika aku selamat dari kematian, bahkan ketika aku bertemu dengan ibu dan jinnah, aku selalu memikirkanmu, ayah. Aku benar-benar benci, karena setiap kali kupikirkan, aku merindukanmu, ayah. Lalu bagaimana dengan ayah? Apa kau tidak merindukan kami, ayah? Mendengar itu, ayah Jinwoo pun menangis terharu. Ia berkata, aku selalu merindukan kalian, bahkan jika kalian tidak melihatku, sudah bahagia rasanya melihat kalian dari kejauhan. Ayah Jinwoo kemudian berdiri dan memeluk Jinwoo. Kau sudah dewasa, putraku. Jinwoo pun tak kuasa menahan air matanya. Apakah ruler yang memanfaatkan dan membuang ayah ketika sudah selesai? Ucap Jinwoo dengan marah. Ayah Jinwoo menjawab, mereka cuma memberi ayah pilihan. Keputusanku untuk melindungimu memang tidak salah. Ingin rasanya, ayah berbicara lebih banyak denganmu lagi, menghabiskan waktu bersamamu. Tubuh ayah Jinwoo pun perlahan-lahan mulai menghilang. Maaf, karena tidak menjadi ayah yang baik untukmu. Yang akhirnya, tubuh ayah Jinwoo pun perlahan menghilang menjadi pecahan cahaya. Jinwoo yang ditinggal ayahnya itu pun tak kuasa menahan amarahnya. Ia berteriak dan berkata, dengarkanlah aku para monark. Kalian akan membayar atas tindakan yang sudah kalian lakukan hari ini. Teriakan Shadow Monarch pun menggetarkan seluruh dunia. Ini adalah permulaan perang yang sesungguhnya. Setelah pertarungan berakhir, situasi kota Seoul kini mengalami kerusakan parah. Banyak gedung-gedung megah yang hancur. Ambulan mulai berdatangan dan membawa para hunter yang terluka ke rumah sakit terdekat. Jinwoo kini telah pulang ke rumahnya dan langsung dipeluk adik dan ibunya. Sedangkan di tengah hujan, Choi Jong-in menghampiri Baek Yoon-ho yang duduk sendiri. Jong-in berkata, tadi kau lihat kau sangat panik. Apa sekarang kau sudah baik kan, Tuan Baek? Yoon-ho menjawab, apa yang kau bilang? Mending usap dulu keringat dinginmu sebelum berbicara. Sementara itu di markas asosiasi Hunter, ketua Woo Jin-chul teringat perkataan Jinwoo yang ingin membalaskan dendam ketua Go Gun-hee. Jin-chul pun meneteskan air matanya dan berkata, aku sangat berterima kasih karena kau telah memenuhi janjimu, Hunter Sung. Setelah itu, Asosiasi Hunter Korea kemudian mengumumkan bahwa monster yang muncul itu adalah monster yang tak teridentifikasi. Kerusakan yang diakibatkan monster itu sangatlah besar. Namun, bencana yang sesungguhnya akan terjadi dalam beberapa hari lagi. Itu karena masih ada gate super besar yang ada di langit kota Seoul. Dan singkat cerita, hari di mana prediksi gate itu akan terbuka telah tiba. Hunter-hunter dari berbagai negara kini telah berkumpul di bawah langit kota Seoul. Terlihat Hunter Liu Zigang juga berada di sana. Inikah gate berukuran super besar itu? Ukurannya sungguh bukan main. Bahkan jika semua hunter dari seluruh dunia berkumpul, rasanya seperti akan terhisap begitu saja. Thomas yang sudah sembuh juga berada di sana. Ia berkata, sepertinya akan terjadi sebentar lagi. Terlihat Jinwoo tengah berada di garis depan sambil mengamati gate tersebut. Cha Hae-in kini telah mendatangi Jinwoo dan berkata, ini pertama kalinya aku melihatmu begitu gugup dan tersung. Tapi wajar saja itu karena sebentar lagi gate super besar itu akan terbuka. Dan benar saja, gate super besar itu pun mulai bereaksi dengan ditandai sebuah retakan. Para hunter yang melihat itu pun mulai bersiap untuk bertempur. Dan pada saat itulah, muncul sebuah pasukan skala besar dari gate tersebut. Dan bagaimanakah nasib Korea selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.